Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Mama Fatih dan Fakih. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini masih seperti biasa saya share kegiatan saya. Dan ada yang berbeda ya untuk video kali ini. Edisi malam mingguan bersama keluarga. Keliling-keliling Cikarang nyari kulineran, karena kota Cikarang tuh kota kuliner menurut saya. Dan alhamdulillah sekalian merayakan anniversary pernikahan saya yang ke-6 tahun. Alhamdulillah, doakan ya bunda, semoga keluarga saya selalu bahagia, amin. Begitupun buat keluarga bunda ya. Dan ini anak saya seneng banget kalau diajak jalan-jalan. Ada gak sih kayak saya pun seneng gitu diajak naik motor, jalan-jalan. Sebenarnya saya dikasih dua pilihan sama suami. Mau dibeliin kue kayak yang lain, potong-potong kue, atau mau makan di luar. Tapi saya tipe orang yang seneng diajak keluar dan makan kenyang. Kalau menurut saya, kalau kue itu ya sekali aja, udah gitu harganya juga lumayan. Kalau buat beli kue, kenapa nggak lebih kenyang buat makan di luar gitu? Ada nggak yang kayak saya bun? Malahan kalau anak-anak ulang tahun aja, kayaknya nggak pernah dibeliin kue deh bun, karena anak-anak malah seneng kayak kulineran, kayak makan sate, soto gitu. Lanjut, sekarang saya sudah sampai ke tempat tujuan, kita mau makan. Sebenarnya sih ini baru ya bun, saya baru makan di sini karena mau nyoba aja gitu. Dan di sini saya mau pesan dulu ya bun, di sini saya pesan ayam kremes 2 porsi, beli sosis juga buat anak-anak, es teh manis, teh tawar panas kesukaan pak suami, dan tambah nasi karena kalau sudah makan di tempat kayak gini pasti nambah nasi, kalau satu doang tuh kayaknya kurang. Kita tuh suka nambah nasi dibagi dua sama pak suami. Oke, makanan sudah saya pesan, tinggal nunggu pesenannya datang. Nah, kita milih duduk di lesehan ya bunda, karena ya namanya punya bocil ya bunda, pasti riweh lari-larian. Jadi kita lebih seneng kalau duduk di lesehan. Mungkin bunda ada juga yang sama kayak saya, soalnya bocil tuh lagi aktif-aktifnya. Alhamdulillah punya anak-anak yang aktif, yang sehat pastinya. Nah, ini tempat kami makan bun. Ini tempatnya ada di Puri Cikarang Hijau di Pilar ya. Mungkin bunda ada yang deket kesini boleh mampir. Kalau menurut saya sih rekomen banget rasanya ya bun. Saya dulu pernah melihat ini tempat masih kecil. Nah, mungkin 2 tahun yang lalu lah. Masih kayak biasa aja. Nah, sekarang sudah besar, alhamdulillah ya. Sudah berkembang. Dan ini bocil kebiasaan karena makanan belum datang, minuman makan datang duluan ya, begitulah. Minuman sudah habis, makanan baru datang. Nah, ini pesanan kita, ayam kremes kesukaan saya pastinya. Yuk kita makan yuk bunda. Alhamdulillah nikmat banget, nikmat sehat, bisa makan enak. Alhamdulillah punya rezeki yang lebih buat bisa ngajak keluarga makan di luar. Alhamdulillah tetap bersyukur punya suami yang baik. Nah, ini nasinya udah habis aja ya bun, karena nasinya tuh cuman sedikit ya. Begitulah kalau makan di luar, nasinya cuman secuil.
Ledek dia. Super aktif banget lari-larian. Mungkin ini udah dikasih makanan jajanan jadi anteng. Oke, kita makan. Ini saya diem-diem ya bun, videoin suami. Karena suami tuh yang kurang suka sih sama di depan kamera. Sebenarnya saya minta sambal ijo juga, cuman habis bun karena malam minggu jadi rame banget kan, dari siang katanya Sabtu itu kan hari libur ya, jadi rame banget. Mintanya dada tapi tinggal paha. Ya wes lah, yang ada aja. Oke, kita sudah selesai makan dan lanjut pulang. Tapi di perjalanan saya sebenarnya jajan juga ya bun, ini nyari kulineran yang lain buat dibawa pulang. Halo Bapak Badut. Nah ini sekarang kita perjalanan pulang ya bun. Biasa jalanan Pilar Sukatani itu pasti macet, apalagi malam minggu. Tapi ya lumayan seru sih di jalan, macet-macet. Nah ini spill jalanan dari Pilar Sukatani. Tuh, semua kulineran ada. Ini bapak-bapak sen mama ke kiri, pilihnya ke kanan. Udah kayak emak-emak aja. Mungkin bunda ada yang tinggal di sekitaran Cikarang, tahu lah ya jalanan sini macetnya kayak gimana, ramenya kayak gimana. Subhanallah, karena sekarang tuh udah banyak perumahan di Cikarang, jadi sawah dibikin perumahan sekarang. Ini saya sebenarnya jajan juga ya bun, cuman karena bocilnya sudah tidur alias sudah molor di jalan, yang nggak bisa videoin juga, nggak bisa saya videoin karena sambil gendong agak repot nih. Yes, kulineran di malam minggu banyak banget pilihannya. Ada pecel lele, ada bubur ayam, ada seblak, ada martabak, ada es kelapa, nasi bebek, semua ada. Makanya kalau pas saya ngidam makanan kampung itu ya gampang nyarinya, karena di Cikarang itu pasti ada. Sekarang lagi musim durian ya bun di sini. Dari harga 100.000 tiga, ada yang 35.000 ada. Oke bunda, cukup segini ya video dari saya. Terima kasih yang sudah mau nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.